setelah naik di lift untuk delegasi. Dan saat ini kita sudah masuk semua kepada insert di mana yang harus kita amankan baik ring 1, ring 2, ring 3 dalam menyiapkan pelaksanaan KTT ke-42 tahun 2023. Dan kita juga mengharapkan kepada masyarakat NTT dan sekitarnya, Labuan Bajo, masyarakat Indonesia, kita minta bantuannya dan doanya. Semoga event ini dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar. Dan saya mengucapkan terima kasih dukungan masyarakat yang sudah saling menjaga keamanan pelaksanaan kegiatan ini.